Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita yaitu Petani Polikultur. Nah, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas tentang pemupukan cabai yang kita tumpang sarikan dengan melon ya teman-teman ya. Nah, untuk cabai dan melonnya sendiri saat ini usianya adalah 30 hari setelah tanam ya, atau 30 HST. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk cabainya ya, sudah keluar cabainya berapa. Nah, ini juga kalau untuk melonnya sendiri juga masih kecil-kecil ya. Ini dia masih apa, bunganya masih buka ya. Ada yang sebagian sudah penyerbukan dan sebagian juga belum ada penyerbukan. Nah, seperti ini. Masih kecil, teman-teman. Oke, untuk pupuk apa aja yang akan kita gunakan? Kita langsung lanjut ya. Oke teman-teman, jadi ini pupuk yang akan kita gunakan. Jadi di sini masih sama dengan yang kemarin, ada NPK ya, NPK 16. Ini kita menggunakan 100 gram, kemudian MKP 100 gram ya, terus kemudian kalsium nitrat plus boronnya 50 gram, magnesiumnya ini kita pakai 20 gram. Flex G-nya ini kita pakai 10 gram. Kemudian POC kita pakai 500 ml dan H2O2-nya kurang lebih 20 sampai 30 ml. Nah, oke teman-teman, jadi untuk mempersingkat waktu sudah saya siapkan ya pupuknya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi ini NPK 100 gram. Kemudian di sini ada MKP 100 gram, terus kemudian di sini ada kalsium nitrat 100 gram. Magnesium sulfatnya 20 dan flex G-nya 10. Nah, jadi untuk totalnya adalah, jadi ini 100 tambahin dah 200, 250, kemudian 270. Nah, jadi 280. Jadi kurang lebih untuk satu tanaman ya. Ini tekan dosisnya untuk kita cairkan di dalam 20 liter air ya. Nah, nanti kan ketemunya 20 liter air itu kita bagi menjadi 100 tanaman. Nah, jadi ketemunya adalah 2,8 gram untuk satu tanaman ya teman-teman ya, dosisnya. Oke, kita langsung campurkan aja. Ini yang kita pupuk cabenya dulu ya. Jadi melonnya setelahnya kita pupuk melonnya. Kita campurkan dulu semuanya. Jadi kita aduk ya. Jadi kita aduk dulu sampai benar-benar larut sempurna ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah sudah larut dengan sempurna, kemudian selanjutnya adalah POC-nya ya. POC-nya ini langsung kita masukkan ke dalam ember yang besar ya. Nah, kita masukkan. Kemudian selanjutnya kita menggunakan H2O2 dengan kandungan yang 50% teman-teman ya. Ini kurang lebih sekitar 20 sampai 30 mili. Nah, kemudian kita aduk lagi. Aduk, kemudian yang ini juga kita aduk ya teman-teman ya. Pokoknya kalian aduk lagi sampai benar-benar larut. Selanjutnya itu kalian campurkan ya. Oke, setelah itu kita campurkan ke dalam sini ya, yang tadi di sini. Kemudian kita aduk lagi sampai rata. Kemudian kita ambil dengan ember kecil ya untuk pemupukannya. Nah, di sini untuk dosis pertanaman itu kurang lebih saya menggunakan dosis 200 sampai 200 mili pertanaman ya. 200 sampai 250 mili maksud saya. Nah, ini kita berikan di sini. Untuk kali ini kita masih kocor di bagian pangkal batang ya teman-teman ya. Nah, kita kocorkan. Jadi 200 sampai 250 mili teman-teman. Nah, kemudian untuk teman-teman semua, jadi sehabis kocor ya, kalau bisa kalau ada rumput yang tumbuh di dalam lubang tanam itu kalian cabut juga teman-teman ya, biar tidak saling berebut nutrisi. Oke, pengocoran kita lanjutkan dulu sampai selesai ya teman-teman. Jadi ini pupuk yang akan kita gunakan pada melon kita ini ya. Jadi melon kita ini usianya 30 hari setelah tanam.
dan itu udah sebagian sampai di ujung ya, sebagian juga belum. Nah, jadi untuk melon usia 30 hari setelah tanam itu pemberian nutrisinya antara 10 sampai 11 gram per tanaman, teman-teman. Dan di sini pun kita juga sudah menggunakan pupuk KNO3 ya. Nah, KNO3 untuk merek bebas ya, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Ini pupuk yang kita gunakan ya. Nah, kalau untuk melon pupuknya banyak ya, teman-teman ya, karena memang kebutuhan melon itu pupuknya banyak. Jadi di sini kita menggunakan NPK ya, NPK 16 itu kurang lebih 500 gram atau setengah kilo ya. Kemudian di sini ada karate atau kalsium nitrat plus boron, itu kita menggunakan 200. Kemudian di sini kita menggunakan KNO ini 100 gram, kemudian ini MKP 100 gram. Kemudian magnesium sulfat ya. Magnesium sulfat ini kita pakai 50 gram. Kemudian untuk flex G atau gandasil B-nya kita menggunakan kurang lebih 20 gram. Nah, jadi totalnya ini nanti kurang lebih 10 sampai 11 gram per tanaman ya. Jadi akan kita larutkan di wadah 20 liter air. Oke, kita larutkan dulu ya, teman-teman ya, di sini ya. Ingat ya, teman-teman ya, kalau kalian tanam melon, kalau ingin hasilnya apa ya, kalau hanya sekedar buah sih nggak terlalu banyak nggak masalah, tapi kalau kalian mengejar potensi hasil itu pupuknya harus mengimbangi ya, teman-teman ya. Nah, ini kita aduk dulu sampai benar-benar larut ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada POC ya, 1 liter masih sama. Itu kita masukkan langsung ke sini. Kemudian untuk H2-nya juga sama dengan cabai, 20 sampai 30 mili. Nah, kita masukkan. Kemudian yang ini kita aduk dulu ya. Aduk dulu. Setelah itu yang ini kita lanjutkan aduknya sampai benar larut sempurna. Kemudian kita campurkan ke dalam sini ya, teman-teman ya. Setelah itu kalian baru bisa kocorkan ke tanaman melon kalian. Nah, oke teman-teman, jadi kita mulai untuk pemupukan melon ya. Jadi untuk melon itu dosisnya 200 sampai 250 per tanaman. Nah, tapi tidak kita berikan di pangkal batangnya ya, teman-teman ya, tapi melainkan kita berikan di tengah-tengah. Jadi kan di setiap jarak tanam melon ini saya kasih lubang ya, lubang satu di tengah-tengah. Jadi kita pemberiannya itu di tengah-tengah, jadi tidak terlalu dekat dengan batang. Nah, untuk pemberiannya sama ya, 200 sampai 250 mili per tanaman. Nah, ingat ya, hati-hati teman-teman ya, jangan sampai kena tunas ya. Karena dengan pupuk dosis tinggi ini otomatis bisa membakar daun ya. Jadi gosong daunnya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu sampai selesai ya semuanya ya, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jadi itu tadi adalah pemupukan untuk cabai dan melon ya, teman-teman ya. Jadi untuk cabainya sendiri ini 2,8 gram kurang lebihnya untuk satu batang ya. Kemudian untuk melonnya kurang lebih 10 sampai 11 gram. Nah, oke teman-teman, semoga video kita kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian yang lain agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian ketahui. Oke, nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani polikultur.